Okey, jadi kita ingat balik bila circle. Okey, circle kita ada dua persamaan kan? Circle kita ada dua persamaan, sama ada gunakan standard form ataupun kita akan gunakan general form. So kalau standard maksud dia kita akan gunakan formula yang ada kurunganlah. Yang ni. Okey, biasanya kalau standard form ni kalau kita ada dua maklumat, biasanya kita ada maklumat center. Satu lagi kita ada maklumat radius. Radius. Ini kalau ada dua maklumat ni maksudnya kita akan gunakan standard form. Kalau untuk general form pula biasanya x squared plus y squared. Ni saya buat general dulu. 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Okay, kita akan gunakan general form ni kalau kita ada tiga maklumat. So ingat bila kita ada tiga maklumat maka kita mesti guna formula yang kedua, general form. Okay, sebab kalau kita tengok kat sini, kita punya constant kita ada G, kita ada F, kita ada C. Itu yang kita perlukan tiga maklumat ni. Baru kita dapat persamaan untuk circle. Kalau setakat dua je kita ada center dengan radius, maka gunakan standard form. Okay? Jadi kalau kita patah balik kepada soalan tadi, ini kalau saya ni saya lukis. Saya salin balik. Ya. Okey, ni saya besarkan. Okey, kalau kita tengok maklumat ni yang ini pasal through the point A B, okey. Selalunya kamu lukislah. Selalunya kamu lukis, yes. Kita ada point A. Saya tulis je point A 1 3. Kemudian saya ada point B. Ini cuma lakaran je ni. Okey. Kemudian kita ada diameter on the line. Maksudnya diameter ni. Diameter ni maksud dia kita ada satu garis. Okey, ni. Ni diameter ni. Maksud dia diameter ni dia mesti melalui center. Mesti melalui center. Okey, garis kita adalah x tambah 2y sama dengan 1. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok maklumat ni kita ada 1. A, 1. Kemudian kita ada B, 2. Dan kita ada yang ketiga. So kalau kita ada tiga maklumat, nak guna formula yang mana satu ni? Kalau tiga maklumat. Soalan jawab. Nak guna standard form ke general form? General form. Ya, betul. General form. Ingat, kalau kita ada tiga maklumat, gunakan general form. X squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So hati-hati dengan formula dia. Dia bermula dengan G. So jangan ikut susunan pula. F kemudian baru G. Untuk formula ni dia bermula dengan G. Okey, kalau kita gunakan general form, center tu kita wakilkan dengan apa? Center. Nak guna HK ke ataupun nak guna satu lagi, negative G, negative F. Untuk center. Ya, ingat. Center kalau guna standard form, dia mesti guna HK. Tapi kalau untuk general form, mesti guna negative G, negative F. Okay. Jadi sekarang ni, dekat sini, center ni, jangan labelkan HK. Labelkan negative G, negative F. Okay. Okay. Jadi kita guna dulu maklumat yang pertama. Kalau saya guna maklumat point A ni, at point A, 1, 3, maksud dia kita gantikan X dengan 1, Y tu dengan 3. So gantilah. X dengan 1, so 1 tambah 3 kuasa 2, 9. Kemudian yang ni kita akan dapat X 1, maka dapatlah 2G. Kemudian Y kita tadi 3, so dapat 6. 6F dan C tak tahu. Okay, kita tulis je maklumat yang kita ada. Kemudian kita guna maklumat yang kedua, at point B. Okay, point B, 91, 1. So kita ganti dalam general form tadi. X kita negative 1 kuasa 2 dapat positif. Tambah 1 tolak 2GX 2G plus 2F plus C. Okay, yang ni kita nampak ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua.
Okey. Satu lagi, kita perlukan satu lagi persamaan yang kita ni gunakan diameter tadi. Kita ada garis X tambah 2Y kan? X tambah 2Y sama dengan 1. Okey, kita gunakan maklumat ni. Sekarang ni, center ni berada di atas garis ni. Maka kita ambil ni, center ni, kita masukkan ke dalam equation ni. Maksudnya kita gantikan G, X tu dengan negatif G. Y tu dengan negatif F. Okay. So kita gantikan negatif G. So negatif G minus 2F. Okay. Sebab yang ni kan Y kita negatif F. So dapat negatif 2F equals to 1. Dapatlah persamaan kita yang ketiga. Okay. Jadi kita buatlah persamaan serentak. Cari CFD. Okay. So kita kira lah. Yang ni boleh jumlahkan 10, ini jumlahkan 2. Okey, katakan saya eliminate C ni dengan cara equation 1 subtract to equation 2. Okey, so 10 tolak 2. Dapat 8. Kemudian yang ni kalau saya tolakkan ni, kita dapat 4G. 4G. Ni kalau kita tolakkan ni, kita akan dapat 4F. 4F. Yang C ni dia akan jadi, dia dah jadi hilang. C tolak C habis. Sama dengan kosong. Okey. Kemudian dapatlah persamaan yang baru. Kita gabungkan dengan persamaan yang ketiga. Ni selalunya kalau kamu ubah ni, paling mudah letak 2G. Semua bahagi dengan 2. Kalau bahagi dengan 2. Okey. Yang ini kita labelkan persamaan yang keempat. Okay. So terpulang nak guna substitution method ke ataupun elimination method. Pilih mana-mana ni, tujuan kita nak cari G dan F. Okay, katakan saya gunakan okay, saya gabung 3 dengan 4 ni. Saya ambil 3 tambah dengan 4. Okay, so negatif G tambah 2G dapatlah G. Sama dengan negatif 2F plus 2F. Kosong. 1 tambah negatif 4. So dapatlah negatif 3. Okay. Dapat G. Kemudian pilihlah mana-mana persamaan. Katakan saya gunakan persamaan yang ketiga ni. Ganti G tu dengan negatif 3. So dapatlah positif. Tolak 2F sama dengan 1. Okay. So kalau kita kira ni, F kita adalah F sama dengan 1. Betul tak? Ni bawa ke sana dapat negatif 2. So dapat 1. Kemudian kita carilah C pula. Okay. So kita ganti yang tadi. Okay. Kita ganti cari. Mungkin kita boleh gunakan persamaan yang pertama ni. Okay. Katakan saya guna persamaan yang pertama ni. Ni kalau kamu guna persamaan pertama ni dapat apa? Berapa nilai C dia? Berapa C? Kamu kira C apa? Okay, ini tadi persamaan yang pertama tadi. Okay, kita gantikan G dengan negatif 3. So dapat 10 tolak 6. Tambah 6 tambah C sama dengan 0. Maka C sama dengan 10. Betul tak? C sama dengan 10. Okey tak? Okey, jadi apa kita punya persamaan? Depan akhir dia apa? Okey, 2. So kita akan dapat, kita tulis balik sebab kita nak equation ni kan. So jawapan hari dia adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 6X tambah 2Y tolak 10 sama dengan 0. Maksudnya kita ganti dah tadi. General form tadi kita ganti C, ganti F, ganti G. So kita akan dapat jawapan ni lah. Okay, faham tak? Takkan ni. So kita ingat
sebab kita dalam circle ni kita ada dua persamaan, sama ada kita gunakan standard form ataupun kita akan gunakan general form. Okay, standard form ni kalau kita ada dua maklumat, kita ada maklumat center, kita ada maklumat radius. Ha, dua maklumat guna standard form. Di mana center ni label dia adalah HK. So ingat tu. Kalau general form dia mesti ada tiga maklumat. Sir. Yes. Sir. Yeah. C itu negatif 10 kan? C negatif 10 eh? Oh, ya betul-betul. C negatif 10. Okey, terima kasih. C negatif 10. Kalau general form, kita perlukan tiga maklumat. Di mana label center tu adalah kita gunakan negatif G, negatif F. Okey? So, beza eh? Kalau standard form, HK. Kalau general form, negatif G, negatif F. Okey, kalau kita jumpa soalan ni, yang pertama, memang kita tak tahu ini nak guna yang mana satu ni. Okey? Jadi, kita keluarkan maklumat. Yang pertama, kalau kita nampak X-intercept of 6, maksud dia, koordinat dia apa? Kita nak tulis 60 ke 06? Kalau X-intercept. Apa yang kosong kalau X-intercept? Apa yang kosong? Y. Y kosong kan? Maka 6 ni adalah yang pertama. 6 kemudian kosong. Kalau kita tengok maklumat yang kedua, Y-intercept of negative 4. Maksud dia kalau Y-intercept apa yang kosong? Apa yang kosong? Kalau Y-intercept. Ya, betul. X kosong. Kemudian Y tu negatif 4. Jadi jangan terbalik eh. Kalau X intercept maksud dia yang nilai ni adalah nilai X. Kalau Y intercept maksud dia negatif 4 ni adalah Y. Yang lain tu kosong. Kemudian pas through the origin. Okay, origin maksud dia maklumat dia adalah 0, 0. Okay, jadi kita nampak sekarang ni kita ada berapa maklumat ni? 2 ke 3? 3. Ha, kalau 3 nak guna formula mana tu? Yang general form. Ya, betul. Sebenarnya itulah cara kita nak kenal nak guna formula mana satu. Okay, saya tulis balik general form x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Okay, jadi kita gantilah yang pertama. Tekan saya ganti yang pertama 8.60. Gantikan X tu dengan 6. So 36 tambah, ini dah jadi 12. Yes, ini dah jadi kosong. Tambah dengan C sama dengan kosong. Dapatlah persamaan yang pertama. Okay, kemudian kita ganti maklumat yang kedua, 0 and 94. Okay, yang pertama 0, Y pula jadi 16. Ni pula 0, ni kena dapat negatif 8F. Betul, negatif 8 eh? Negatif 8F, betul. Tambah dengan C. Ini adalah persamaan yang kedua. Maklumat yang terakhir, 0, 0. Maka gantilah. Ni 0, ni 0, yang ni pun 0. Semua 0 lah. Rupanya C tu 0. So, lagilah senang. Okay. Jadi kita boleh gunakan persamaan yang pertama. Kalau saya guna yang pertama, maka 36 ni dah jadi 12G. Yang lain tu kosong, maka G tu dapatlah negatif 3. Okey. Kita cari pula F. F ni saya boleh ambil daripada equation yang kedua. So 16 tolak 8F. C tadi kosong. Okey, maka dapatlah F ni sama dengan 2. Okey. Jadi, bila nak tulis jawapan akhir dia, tulis dalam bentuk persamaan. Jadi, kita akan dapat tulis balik jawapan. So, gantikan nilai F, G dan C. So, dapatlah X squared plus Y squared minus 6x plus 4y. Dah selesai sampai itu. Okey.
So itu cara kita nak dapatkan equation. Jadi tengok maklumat kita ada 2 ke 3. Kalau 3 general form. Okey, boleh. Boleh. Okey, kita tengok soalan nombor 3 pula. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 kita nak cari. Okey, sekarang ni kita nak cari tangent pula. Find the equation of the tangent to the following circle at the point given. Okey, contoh eh, katakan saya ambil soalan yang pertama lah. Soalan yang pertama. X squared plus y squared minus 2x minus 6y plus 8 equal to 0. Kemudian kita ada at point 2, 2. Okay. Ha, ini selalunya kalau kamu dapat lukiskan, lukis lah. Ini cuma lakaran je ni. Jadi katakan saya lukis belakang dulu. Okay, contohlah ini rekaan saja. Kemudian titik dua-dua ni berada pada katakan sinilah. Ha, kan? Jadi sekarang ni ingat eh, tangent tu adalah satu garis yang langgar circle pada satu titik je. Pada satu titik je. Ha, jadi kalau kita ada garis, katakan saya ada garis lain. Contoh macam ni. Ha, okey, contohnya. So yang ini tak boleh dipanggil sebagai tangent line. Sebab garis kita langgar pada dua titik. Yang pertama tadi boleh. Nah, ini contoh tangent line. Maksudnya kita ada satu garis langgar circle pada satu titik. Okay, jadi sekarang ni soalan dia, kita nak cari apa persamaan tangent ni. Ha, kan? Jadi kita ada dua cara dah. Dua cara, sama ada nak gunakan kaedah. Kita ada center, radius kat sini kan. Okay, jadi cara yang pertama, saya kena dapatkan daripada general form ni, kita boleh dapatkan center. Daripada general form ni, kita boleh dapatkan center. Dah dapat center, kamu gunakan dua titik ni, cari gradient. Cari gradient. Okay, tapi gradient tu tak boleh pakai. Sebab kita nak cari tangent. Kita gunakan perpendicular. Itu cara yang pertama lah. Maksudnya kalau kita pilih cara yang pertama, first method ni, step yang pertama, kamu kena cari katakan M1. Oh, sorry. Kita cari dulu center. Cari center daripada ni, general form ni. Yang guna formula negatif G, negatif F. Okay. Kemudian cari yang kedua. Dah dapat dua titik, kamu cari gradient dia. Gradient yang pertama. Sebab dah ada dua titik. Tapi jangan gunakan M1. Sebab kita nak ambil M2. M2 ni adalah perpendicular. Maka yang ketiga, cari M2. Dengan cara ambil 1 per M1. Okay. Ha, kemudian cara step yang terakhir, yang keempat, gunalah persamaan garis. Okay, yang paling biasa kita gunakan y sama dengan mx tambah c. Ini cara biasalah. Okay, kalau kamu tengok balik nota kuliah, sebenarnya kita ada cara ringkas. Okay, saya salin dulu yang ni. Okay, saya salin ni. Saya galakkan kamu guna cara yang pertama ni. Okay. Okay. Kita tengok cara yang kedua. Ini cara yang kedua ni merujuk kepada nota kuliah. Kalau kamu rajin hafal, hafal lah. Tapi sebenarnya tak payah hafal. Kamu cuma pecah je. Macam x kuasa 2 ni kan. X kuasa 2 ni, kalau kita pecah, dia boleh jadi X1. Bukan. X darab X. X kuasa 2. Yang Y ni kalau saya pecah kan, dia akan jadi Y darab Y. Yang 2X ni saya boleh pecah. Hasil tambah 2X.
Yang ni pula, kita pecah ada 2 Y. Ada 2. Sebab ini kita boleh tulis sebagai Y tambah Y. Y tambah Y ni baru 2. Sedangkan kita ada 3. Kita ada 6. So, kena ambil 3 lah. Tak? Ini saya tulis balik. Tolak. Yang ini saya tulis tolak 3. Saya ambil tolak 3 ni sebab pastikan jumlah dia mesti 6Y. 6Y. Yang belakang ni kekal. Jadi sekarang ni, cara yang kedua ni, kamu ambil je daripada general form ni, yang daripada soalan ni kan. Kamu pecah je macam ni. X kuasa 2 ni maksud dia X darab X. Y kuasa 2 tu maksud dia Y darab. Y darab Y. 2X ni kamu boleh pecah X tambah X. Kemudian, yang Y ni, saya bila saya pecah Y tambah Y, dah baru 2Y. Sedangkan soalan nak 6. So, kena letak 3 keluar ni. Okay, ha, jadi tugas kita, kita pecah je. Kemudian, yang kedua ni kamu letak, labelkan 1. Setiap yang kedua ni, labelkan 1. Okay. Tujuan dia sebab, tadi dalam soalan, kita ada nilai 2-2 kan? Kalender. Okey. X1 tadi kan? Maksud dia sekarang ni titik yang diberi ni, titik yang diberi kan 2-2 kan? Maksudnya kamu gantikan untuk nilai X1 dan Y1. Jadi sekarang ni kamu ganti je. Ganti yang ni je. Ni ganti X1, ganti Y1, kemudian kamu ganti yang ni, ganti yang ni. Okey, jadi nanti kita akan dapat gantikan dapat 2X. Ketiga satu print. Okey, tambah dengan 2Y. Tolak dengan, okey, yang ni jangan ambil 2 tambah 2. Sebab yang kita gantikan untuk yang kedua je. X yang kedua. Jadi kita akan tulis X tambah 2. Tolak 3. Yang ni pun sama. Jangan ganti Y tu dengan 2. 2 tambah 2. Yang kedua je kamu ganti. So, dapat Y tambah 2. Tambah 8 sama dengan 0. Okay? Jadi, kalau kamu guna cara ni, terus kita akan dapat jawapan. Kamu jumlah aja. Jumlahkan X. Okay, kita ada 2X. Tolak X. So, dapatlah X. Okay? Kemudian kita ada 2Y. Tolak 3Y. Dapatlah tolak Y. Kalau nombor pula, tolak 2. Tolak 6. Tambah 8. Kosonglah. Okay. Ha, maka persamaan tangent kita adalah Y sama dengan X. Okey, faham tak? Faham. Dek? Faham. Maksud dia, formula tu sepatutnya kamu kena hafal. Tapi ni saya tunjukkan cara supaya kita jangan hafal. Maksudnya daripada general form ni, kamu pecah. Kalau macam kuasa 2, maksudnya kamu kena guna 2 nilai X. Tapi darab. Yang Y kuasa 2 pun sama. Kita guna 2 nilai Y tapi darab. Tapi kalau yang ni, yang bukan kuasa 2, kamu guna tambah lah. Pastikan kamu kena ambil 2X. 2X, X tambah X dan kita kena ambil 2Y. Y tambah Y. Tapi jangan ambil Y tambah Y je. Sebab kita nak 6. Kita dah ada 2. So dekat luar ni mesti ada 93. Sebab jumlah ni mesti 96. Yang lain kekal. Maksudnya bentuk dia sama seperti soalan. Cuma tugas kita, kita perlu gantikan X yang kedua ni. Dengan nilai soalan. 2. 2. Kemudian yang ni pun ganti. Tempat yang kedua je. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Tolak 8X. Tambah 2Y. Tambah 15. Sama dengan 0. Dan titik yang di atas circle ni adalah 392. Titik di atas circle. Kalau kita guna cara tadi, maksud dia yang ni. Kita pecah. So, saya akan buat X, X1. Tambah Y, Y1. Saya buat ni, sepatutnya Y darab Y. Supaya dapat Y kuasa 2. Yang ini saya perlukan 2 je X. Saya perlukan 2 je. Bila saya perlukan 2, kita nak 8. Maka dekat luar berapa ni? Dekat luar. Baik.
Ya, betul. Supaya jumlah dia mesti 8. Okey, sama juga kat sini. Saya perlukan 2y. So, secara kebetulan sama dengan soalan. 2y. So, tak payah nak tambah apa nombor kat sini. Tambah 15 sama dengan 0. Okey. Ha, kemudian, kita ganti pada tempat yang kedua ni je. Ganti ni je. Dengan nilai x1 tu 3, y1 tu negatif 2. Ganti kat sini je. Okey. Ha, maka itulah kita punya jawapan. Jadi jawapan dia 3x. Y ni negatif 2. Okey, tolak 4x. x1 3. Kemudian tambah dengan y tambah y1. So y tolak 2. Tolak 2 ni sebab kita ada y1 negatif 2. Tambah 15. Sama dengan 0. Okey. Okey, jadi kita jumlahkan berapa nilai x. Okey, kita jumlahkan. So, kita akan dapat 3 tolak 4x. Dapatlah tolak x. Betul. Yang y pula, tolak 2y. Tambah y. Tolak 2y tambah y. So, dapatlah negatif y. Okey. Kemudian kita jumlahkan nombor. Negatif 12. Tolak 2. Negatif 14. Negatif 14 tambah 15. 1. Okey. So, kita boleh tulis x tambah y sama dengan 1. Inilah kita punya persamaan tangent. Okey. Jadi, kalau kita nak cari tangent, kita nak cari garis tangent yang langgar circle pada satu titik. Itulah caranya. Okey. Kita nak cari find the length of the tangent from given point to the given circle. Okey, katakan saya ambil yang A ni. Kita ada equation x squared plus y squared plus 2x minus 4y minus 4 equal to 0. Okey. Dan kita ada point 35. 35. Ini kalau saya gambarkan ni, kita ada satu circle. Okey, macam itulah circle-nya. Okey. Kemudian kita ada satu titik. Okey, titik ni berada di luar. 35. Ini tangent dia. Sekarang ni kita cari find the length of the tangent from given point. Maksudnya daripada point yang kat luar ni ke tangent pada bulatan. Berapa nilai D dia? Okey, kamu gunakan macam ni. Sekarang ni, yang point ni, yang 35 ni kan? Yang 35, so kamu ambil D sama dengan square root. Kamu baca square root. Gantikan 3 ni dekat sini. Kamu ganti je. So, kita akan dapat 3 kuasa 2. Ikut je ni. Y adalah 5 kuasa 2. Tambah. X kita adalah 3. So, 3 kali 2, 6. Boleh ke? 6. Tolak dengan 4 kali 5, 20. Tolak 4. Maksudnya, dia punya cara dia. Kamu ambil titik ni. Kamu ganti je dalam general form ni. Ganti je. Ganti, tetapi bila kita nak cari distance, kamu buat je square root. Ini kalau kamu kira ni berapa ni? Kita cuba guna kereta. Sepatutnya kamu akan dapat nilai 4, betul tak? Jawapan dia 4. Betul. Jadi itulah caranya. Okey. Jadi tak payah kita nampak kompleks sangat. Kalau dalam kuliah tu kamu tengok contoh tu, dia menggunakan Pythagoras theorem macam-macam lah kan. Tapi sebenarnya dia bukan arahkan kita guna kaedah tu. So sekata kita lah. Sama ada gunakan Pythagoras theorem ataupun kita gunakan formula ni je. Sama je, eh? Sama. Okey, kalau kita ambil contoh B, kita ada titik negatif 2. Negatif 2 dan negatif 1. Kita punya equation kita adalah 3x kuasa 2 tambah 3y kuasa 2 tambah 2x tambah y tolak 7 sama dengan 0. Jadi, coefficient of x squared ni mesti 1. So, saya kena bahagi 3 dulu. Kalau saya bahagi 3,
2 per 3x tambah 1 per 3y tolak 7 per 3 sama dengan 0. Cuba kita buat sekali lagi. Square root. Yang ini akan jadi 4 tambah 1 tolak 4 per 3 tolak 1 per 3 tolak 7 per 3. Dapat tak? Dia punya nilai dia 1. Sepatutnya 1. Okey, maknanya kita mencari, ingat tadi kita mencari, kalau kita ada satu circle dan kita ada satu garis, okey, titik kita tadi adalah negatif 2, negatif 1. So, berapa panjang dia ni? Ini yang kita cari ni. Okey, so ingat, kalau nak cari titik ke tangent pada circle, inilah formula dia.